Ribuan warga Sabtu malam mendatangi Gedung Merdeka untuk menyaksikan video mapping bertema sejarah KAA tahun 1955. Pemutaran video ini jadi rangkaian puncak acara Festival Asia Afrika. Terkesima dan senang. Beginilah ekspresi ribuan warga Kota Bandung saat menyaksikan pemutaran video mapping yang diputar di depan Gedung Merdeka. Video ini bercerita tentang rekonstruksi sejarah Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Dalam video ini memperlihatkan pidato Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno-Hatta. Tak hanya jadi daya tarik orang dewasa, pemutaran video ini juga menarik perhatian anak-anak. Takjub dan membanggakan, hal itulah yang dirasakan Ami, salah satu warga yang menyaksikan video mapping. Keren aja, jadi kita dapat informasi lebih, terus informasinya bagus gitu nampilinnya. Ini yang pertama kali, kita semoga lebih baik lagi, lebih tampil lagi, penjarakannya, pokoknya panitianya lebih dipersiapkan lagi. Video ini dibuat oleh tim 9 Matahari. Pemutaran video mapping jadi rangkaian puncak acara Festival Asia Afrika. Ikwan Sabah melaporkan untuk NET.